Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Pada baik? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Hari ini kita akan belajar statistika ya, teman-teman. Ibu share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, sekarang 12 IPA 5 akan belajar mengenai statistika ya. Nah, statistika ini merupakan matematika wajib ya di SMA kelas 12. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, selesai. Sebelum memulai kelas pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dan mengenang jasa para pahlawan. Saya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya-nya. Selanjutnya, Ibu akan presensi ya, waktunya presensi. Ibu panggil dulu. Prima Yani hadir. Hadir, Bu. Putri Febrianti hadir. Hadir, Ibu. Ya, Novita Ramadhani. Hadir, Bu. Azhara Distiani. Hadir, Bu. Faizah Salma. Hadir, Bu. Gita Novita. Gita. Mungkin terkendala sinyal ya, Gitanya. Selanjutnya, Maman. Hadir, Ibu. Selanjutnya, link Google Drive-nya untuk materi statistika dan LKPD sudah Ibu share ya di grup WA. Tolong dicek. Apakah sudah ada link Google Drive-nya, Novita? Sudah ada, Bu. Ya, silakan dibaca terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Kan sekarang lagi masa pandemi gitu ya, teman-teman. Nah, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan kalau keluar rumah, jangan lupa membawa hand sanitizer ya, teman-teman. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini itu yang pertama, untuk mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram.
Lalu yang kedua, menentukan ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Lalu yang ketiga, menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Lalu yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Lalu yang kelima, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dasar statistika, lalu histogram, distribusi frekuensi, OGIF, dan poligon frekuensi. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, kan waktu SMP sudah pernah dijelaskan ya apa itu statistik, apa itu statistika. Nah, ada yang masih ingat gak perbedaan statistik dan statistika itu apa? Itu Bu, katanya Novita mau coba. Oh ya, Novita silahkan. Kalau statistik itu hal-hal yang berkenaan dengan data dapat berupa median, atau modusnya. Kalau statistika itu cabang matematika yang berhubungan dengan metode untuk mengumpulkan datanya, terus bisa disajikan, diolah, dan dianalisis, terus terakhir disimpulkan, begitu Bu. Nah ya, betul ya kata Novita tadi. Nah, statistik itu hal-hal yang berkenaan dengan data, dapat berupa mean, median, modus, dan sebagainya. Nah, lalu statistika itu apa? Statistika itu cabang matematika yang berhubungan dengan metode untuk mengumpulkan, menyajikan, mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan data. Jadi statistika itu dalam prosesnya ya. Selanjutnya, nah, berkaitan dengan data ada yang namanya populasi dan sampel. Ada yang masih ingat gak populasi itu apa, sampel itu apa? Dengar, mungkin Prima mau perbedaan populasi dan sampel itu apa? Boleh Bu, izin menjawab ya Bu. Untuk populasi itu seluruh objek yang akan diamati. Kalau sampel itu bagian dari populasi yang benar-benar diamati. Ya, betul ya kata Prima tadi. Jadi populasi itu seluruh objek yang akan diamati gitu. Nah, sampel bagian dari populasi yang benar-benar diamati. Jadi hanya sebagian kalau sampel itu, kalau populasi keseluruhan. Nah, Ibu ingin tanya nih, jika kalian diminta untuk mengumpulkan data tinggi siswa SMA di Kota Bandung, apakah kalian akan mengamati seluruh siswa SMA di Bandung atau enggak? Tidak, Ibu. Kenapa? Coba alasannya, Novita. Karena keterbatasan waktu. Nah, iya ya, betul ya kata Novita. Jadi hal tersebut itu kan nggak praktis gitu dilakukan karena sangat banyak jumlah siswa SMA yang ada di Bandung, sehingga memakan waktu yang cukup lama, terus jadi kan kurang efektif gitu kan. Jadi siswa yang diamatinya hanya beberapa saja. Nah, dalam hal ini seluruh siswa SMA di Bandung itu termasuk yang namanya populasi. Lalu untuk sebagian siswa SMA di Kota Bandung itu berarti itu adalah sampel. Seperti itu ya. Yuk kita amati dan telaah tabel berikut ini. Kita lihat di sini ada jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Klaten tahun 2015. Population by age group and sex in Klaten Regency 2015. Nah, ini sumbernya itu dikutip dari BPS Kabupaten Klaten. BPS itu Badan Pusat Statistika yang mengurus
statistika kependudukan seperti itu ya. Nah, berdasarkan tabel data jumlah penduduk Kabupaten Klaten berdasarkan umur dan jenis kelamin pada tahun 2015 di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2015? Ya, berapa? 58.795, Bu. Oh, ya, betul ya. Di sini terdapat jumlah totalnya itu segini ya, 1.158.795. Nah, lalu yang ditanya yang kedua, berapa jumlah penduduk balita usia kurang dari 5 tahun? 87.839, Bu. Nah, ya betul ya. Penduduk balita itu yang usianya kurang dari 5 tahun berjumlah 87.839. Nah, selanjutnya berapa jumlah penduduk lansia usia lebih dari sama dengan 65 tahun? 122.364. Nah, ya ya betul. Lalu berapa jumlah penduduk laki-laki usia 15-19? Ya, gimana? 45.091 orang, Bu. Ya, betul ya, Novita. Nah, selanjutnya terdapat di sini ya. Berarti kalian sudah bisa menjelaskan dan menjawab tabel yang ada di samping ini. Nah, selanjutnya kita amati dan telaah tabel berikut. Nah, di sini ada jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1945 sampai 2015. Nah, dari kalian nih ada yang mau membaca diagram batang berikut gak? Ayo, siapa nih yang belum? Azhara mungkin? Iya, Bu. Mau coba? Iya, silahkan Azhara. Mungkin di tahun 1945 itu terdapat 73,3 juta jiwa. Kemudian di tahun 1950 terdapat 77,2 juta jiwa dan seterusnya, Bu. Ya, betul ya. Nah, selanjutnya. Nah, di sini ada laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 1945 sampai 2015. Ini menggunakan diagram garis. Coba ada yang mau menjelaskan nggak diagram garis ini? Boleh sama Novita, Bu. Boleh, Novita. Silakan. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 1945 sampai 2015. Nah, diagram garisnya itu dari 1945 sampai 1950 itu yaitu 1%. Terus selanjutnya 1950 sampai 1961 itu 2,1%. Nah, sampai selanjutnya itu 1961 sampai 1971 itu sama 2,1%. Nah, selanjutnya 1971 sampai 1980 itu 2,3%. 1980 sampai 1990 itu 2%. 1990 sampai 2000 1,44%. 2000 sampai 2010 1,49%. 2010 sampai 2015 itu 1,38%. Gitu, Bu. Ya, betul ya. Pintar, Novita. Nah, yang tadi sudah ditampilkan itu, beberapa diagram itu adalah penyajian data dalam bentuk diagram gitu ya pada ilmu statistik. Ada yang bisa menyimpulkan dari penyajian data yang sudah ditampilkan tadi? Yang tadi sudah ditampilkan itu ada 3. Apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, Bu. Berarti dari 3 penyajian data yang sudah ditampilkan tadi,
Artinya jumlah penduduk Indonesia berapa tahun ke depan itu diprediksi akan meningkat gitu, akan berlipat ganda. Benar ya. Ada yang mau menyimpulkan lagi selain Faizah? Mau coba, Bu. Oh, ada Azhara. Ya, silakan Azhara. Dari data penduduk Indonesia tadi bisa disajikan dengan menggunakan tabel, kemudian diagram batang dan juga diagram garis, Bu. Nah, ya, betul ya. Dengan menganalisis data tersebut dengan ilmu statistika, jumlah penduduk Indonesia beberapa tahun ke depan diprediksi berlipat ganda. Betul ya tadi yang kata Faizah katakan. Lalu dengan demikian dapat dikatakan bahwa ilmu statistika itu dapat digunakan sebagai alat bantu pembuat kebijakan, baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat pemerintahan. Contohnya tadi tentang kependudukan, seperti itu ya. Selanjutnya, distribusi frekuensi. Ada yang tahu nggak apa itu distribusi frekuensi? Putri mau jawab, Bu. Boleh, Putri. Jadi, distribusi frekuensi itu adalah nilai data yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Ada lagi yang mau berpendapat? Yang tidak ada ya. Kita lanjut. Nah, betul ya tadi yang kata Putri katakan, pengertian distribusi frekuensi itu adalah nilai data, bisa nilai individual atau nilai data yang sudah dikelompokkan, yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Nah, pengelompokan data ini dimaksudkan agar ciri-ciri penting data tersebut dapat segera terlihat. Dan daftar ini akan diberikan gambaran yang khas tentang bagaimana keragaman data. Nah, ini ada contoh daftar distribusi frekuensi untuk data tunggal. Nah, data tunggal di sini itu kita tulisnya itu satu per satu nih, kayak 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 10. Nah, untuk membuat daftar distribusi frekuensi ini, kita perlu 3, yaitu ada nilai, lalu ada turus, lalu ada namanya frekuensi. Nah, kita misalkan masukkan angka 3 ya nilainya itu. Nah, 3 itu munculnya itu sekali nilainya tuh. Nah, lalu kita tulis di turusnya itu 1. Begitupun di frekuensinya itu sebanyak 1. Lalu selanjutnya muncul nilai 4. Nilai 4 itu munculnya itu sebanyak 7 kali. Nah, di turusnya kita tulis 7 kali, frekuensinya juga ada 7, dan begitupun seterusnya sampai nilai 10. Nilai 10 itu berjumlah 1, munculnya sebanyak 1 kali. Nah, di frekuensinya itu jadi 1 munculnya. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Bu, Faiza mau nanya. Boleh, Faiza. Kalau nggak ditulis turusnya, apakah boleh, Bu? Boleh ya, ini hanya untuk mempermudah saja gitu, biar terlihat ada berapa banyak, biar tidak terlewat juga. Oh iya, Bu, terima kasih, Bu. Ya, nah selanjutnya ini ada, oh iya ini maaf ya, seharusnya itu ini data kelompok. Di sini ada contoh daftar distribusi frekuensi untuk data kelompok. Nah, kenapa disebut data kelompok? Ada yang tahu nggak kenapa tabel ini disebut data kelompok? Nah, jadi, karena setiap kelas itu terdiri dari beberapa angka nih. Contohnya seperti kelas yang pertama, ada 144 sampai 149. Artinya, di situ ada beberapa angka, ada 144, 145, 146, 147 sampai 149. Nah, contohnya itu di sini ada tabel distribusi frekuensi tinggi badan siswa. Nah, kita cuma perlu, yang diperlukan itu cuma dua kolom. Yang pertama ada tinggi badan, lalu yang kedua ada banyaknya siswa. Nah, terus kita kelompokkan kelasnya nih. Contohnya kelas yang pertama itu ada 144 sampai 149. Nah, banyaknya itu yang tinggi badannya 144 sampai 149 itu banyaknya siswanya itu hanya 1 orang. Lalu kelas yang kedua itu 150 sampai 155 ada sebanyak 7 siswa.
dan seterusnya sampai kelas terakhir, yaitu interval 180 sampai 185. Dan itu banyak siswanya itu berjumlah 2. Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya itu kita... Bu, jadi data kelompok itu ada intervalnya ya? Ya, betul, ada intervalnya ya. Karena ini mengandung banyak angka gitu ya, kan dari 144 sampai 149. Jadi ini bentuknya dalam kelompok, di interval. Makasih, Bu. Ya, nah selanjutnya yaitu kita menentukan langkah-langkah membuat distribusi frekuensi. Ada yang tahu nggak sebelumnya langkah-langkahnya apa aja? Nah, yang pertama itu langkah membuat distribusi frekuensi itu, yang pertama itu kita harus menentukan rank kelas. Rank kelas itu cara mencarinya gimana sih? Nah, cara mencarinya itu selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah. Lalu yang kedua, tentukan banyaknya kelas. Kita akan di sini akan menggunakan aturan Sturges. Nah, dengan banyak kelasnya itu sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log n. Lalu selanjutnya kita mencari panjang kelas. Nah, panjang kelas itu rumusnya itu ada rank dibagi banyaknya kelas. Jadi yang poin 1 ini dibagi dengan poin 2. Selanjutnya yaitu tentukan nilai batas bawah kelas pada kelas yang pertama. Kita ke soal ya. Misalkan ada data sebagai berikut. Nah, di sini ada data nilai matematika dari 65 siswa. Nah, di sini itu datanya itu, data nilai matematika itu masih bersifat acak gitu kan, belum tersusun dengan rapi bilangannya. Maka dari itu kita yang pertama itu kita harus menyusun terlebih dahulu bilangan nilai-nilai ini, angka-angka ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini kita diminta buat daftar distribusi frekuensi berkelompoknya. Nah, langkah penyelesaiannya ada yang masih ingat gak tadi langkah kesatunya apa? Mengurutkan bilangan dari terkecil ke terbesar. Ya, betul ya. Nah, ini urutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, di sini sudah diurutkan datanya dari 25, 25, 26, 27, 30, dan seterusnya sampai ke nilai 94. Yang kedua, menentukan range kelas, Bu. Nah, cari ya. Range-nya, Bu. Betul ya, mencari range kelasnya. Nah, yang kedua itu menentukan range kelas ya, betul tadi kata Prima. Nah, range itu cara mencarinya itu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Ada yang masih ingat gak tadi nilai terbesarnya berapa dan nilai terkecilnya berapa? 9. Nilai terbesarnya 94. Nilai terkecilnya 25. Nah, ya betul ya. Jadi range-nya itu 94 dikurangi 25 menghasilkan 69. Jadi range-nya itu kita udah punya nih 69. Selanjutnya menghitung jumlah kelas. Ada yang masih ingat gak cari jumlah kelas bagaimana? 1 ditambah 3,3 dikali log n. Nah, ya betul ya. Kelasnya itu sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log n. Tadi itu log n-nya itu banyaknya kelas ya. Nah, kita jadi cara mencarinya itu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log n-nya itu 1,8192. Coba dihitung dulu. 6,98, Bu. Betul ya, 6,98. Kita bulatkan ya, ini 6,98 ini. Nah, bulatkannya itu ke atas, jangan ke bawah. Jadi jangan 6, tapi... jadi hasilnya itu 7 gitu kita bulatkannya. Nah, selanjutnya itu kita mencari panjang kelas atau biasa disebut P. Ada yang masih ingat panjang kelas cara mencarinya bagaimana? Range dibagi kelas, Bu. Range dibagi kelas. Nah, range-nya itu kita tadi dapat 69, sedangkan kelasnya itu kita dapat 7. Jadi 69 dibagi 7 ini hasilnya 9,8. Nah, 9,8 ini kita bulatkan lagi ke atas, jadi 10 panjang kelasnya. Oke, selanjutnya menentukan batas panjang interval kelas. Nah, selanjutnya itu langkah penyelesaiannya menentukan panjang batas panjang interval kelas.
Kalau kita mencari batas panjang interval kelas ini, kita cari dulu nih nilai terkecil dari data tadi berapa. Nah, nilai terkecilnya itu kan tadi 25 ya, yang nilainya 25. Lalu panjang kelasnya kita sudah dapat 10. Nah, lalu kita masukkan ke sini 25. Nah, kita hitung 25 ditambah 10-nya itu panjang kelas. Panjang kelas dikurangi 1. Jadi 25 ditambah 10 dikurangi 1 itu sama dengan 34. Sama yang 35. Nah, 35 ini dapat dari mana? Dari 25 nilai terkecil ini ditambah dengan panjang kelas 10. Jadi 35. Begitupun seterusnya sampai kelas terakhir. Selanjutnya, membuat tabel distribusi frekuensi. Di sini kita punya kelas yang pertama. Kelas pertama itu kelas intervalnya tadi 25 sampai 34 kan ya. 25 sampai 34 itu banyak siswanya itu sebanyak 6. Nah, selanjutnya 35 sampai 44 itu juga banyaknya siswa itu 8 yang bernilai 35 sampai 40. Intervalnya itu tadi udah diketahui ya, panjang kelasnya itu sebanyak 10. Selanjutnya sampai kelas terakhir itu kelas ke-7, 85 sampai 94 dengan frekuensinya itu sebanyak 6. Nah, jumlah total frekuensinya itu yaitu 65. Betul ya, tadi kan jumlah keseluruhan nilainya adalah 65. Bagaimana nih teman-teman, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait membuat tabel distribusi frekuensi? Belum, Bu. Belum, Bu. Udah pada paham ya, insya Allah nanti kalau ada yang masih belum paham, nanti boleh PC Ibu aja. Baik, Bu. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyajian data melalui histogram, poligon, dan ogive. Ibu punya data, nah datanya itu adalah data kelompok dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, dari data tersebut akan kita sajikan dalam bentuk histogram, poligon, dan ogive. Itu rentang tuh tadi ya, interval tadi yang kelas pertama 71 sampai 75, kelas kedua 76 sampai 80, dan yang terakhir 96 sampai 100 dengan frekuensinya kelas pertama 2, kelas kedua 4, kelas ketiga 12, dan seterusnya. Yang pertama kita akan membahas tentang histogram. Ada yang tahu gak histogram itu kayak gimana bentuknya? Bentuknya kayak diagram batang, bukan? Nah ya, betul ya, mirip dengan diagram batang, tapi ada bedanya nanti ya kita akan bahas. Untuk membuat histogram, kita perlu data nilai batas bawah dan batas atas masing-masing kelas. Untuk histogram ini, kita harus garis bawahi nih nilai batas bawah dan batas atas, karena ini penting di dalam histogram. Datanya sama ya seperti yang tadi, ini rentang kelas pertamanya 71-75 dan kelas akhirnya itu 96-100. Di sini kan tadi histogram itu perlu adanya batas bawah dan batas atas. Ada yang tahu gak cara nyari batas bawahnya itu gimana? Sama nyari batas atasnya itu gimana? Belum, Bu. Belum tahu, Bu. Okay. Belum tahu, Bu. Nyari batas bawah kelas sama batas atas kelasnya itu dengan cara, kalau batas bawah kelas itu 71, nilai terendah dalam interval ini dikurangi dengan 0,5, jadi menghasilkan 70,5. Sedangkan batas atas kelas itu nilai tertinggi ditambah 0,5, jadi 75,5. Ya, kelas kedua juga sama ya, 76 ditambah 0,5 itu untuk batas bawahnya jadi 75,5. Selanjutnya batas atas dari kelas kedua itu 80 ditambah 0,5 jadi 80,5. Sedangkan ini frekuensinya itu tetap ya, tidak ada yang berubah. Kita akan menggambarkan histogramnya, kayak gimana sih gambarnya gitu histogram itu. Ini ya gambarnya, batas bawah kelas pertamanya itu 70,5 di sini ya. Batas atas kelas pertama itu 75,5. Frekuensinya itu tadi 2, jadi dibuatlah sampai nih, frekuensinya itu 2. Habis itu batas bawah kelas kedua itu sama dengan batas atas kelas pertama, yaitu 75,5. Selanjutnya sampai batas atas kelas terakhir itu 100,5 dengan frekuensinya itu 3. Histogram dengan diagram batang hampir mirip kan ya teman-teman? Yang membedakannya apa kira-kira? Kalau diagram batang, apa namanya itu, Bu? Graf apa?
batang-batangnya tuh kepisah, kalau histogram tuh nyambung, Bu. Nah, iya betul ya, Gibran. Karena ini kalau histogram itu kan berdempet nih ya. Nah, kalau diagram batang selalu ada jaraknya gitu. Jadi itu ya yang ngebedainnya. Jadi hati-hati, kalian harus bisa membedakan diagram batang dan histogram. Selanjutnya itu penyajian data dalam bentuk poligon. Sama ya, bentuk datanya itu kayak yang tadi yang awal, dengan kelas pertamanya itu 71-75, kelas 2-nya 76-80, dan kelas terakhirnya 96-100. Untuk poligon itu, kita perlu mencari nilai titik tengah pada masing-masing kelas. Kan kalau tadi itu, histogram itu hanya batas bawah kelas dengan batas atas. Nah, kalau poligon itu yang membedakannya ada tengah ini. Titik tengah yaitu nilai dari masing-masing kelas. Jadi kan ini ada nilai yang di antara 71-75, titik tengahnya itu 73. Tapi ada cara lainnya juga gitu untuk menemukan titik tengah ini. Ada yang tahu nggak caranya gimana? Dijumlahkan, Bu, terus dibagi 2. Nah, ya betul ya, Gibran. Jadi ini di kelas pertama itu 71 ditambah 75 lalu dibagi 2. Nah, hasilnya itu 73. Begitu juga kelas kedua, ya 76 ditambah 80 dibagi 2 itu hasilnya 78, dan kelas terakhir juga sama seperti itu. Dengan frekuensinya itu tetap ya tidak berubah. Kelas pertama 2, kelas kedua 4, dan seterusnya. Tengah ini akan mewakili nilai setiap rentang. Nah, nanti kita lihat di gambar poligonnya ya, biar kelihatan nih titik tengah itu fungsinya buat apa sih. Ini dia ya gambar poligonnya. Nilai titik tengah diperoleh dengan cara menjumlahkan batas atas dan batas bawah masing-masing kelas dibagi dengan 2 yang tadi ya. Yang kelas pertama itu 71 ditambah 75 dibagi 2 itu hasilnya 73. Nah, 73 titik tengahnya kita tarik, karena frekuensinya itu 2. Nah, kita hubungkan di sini. Kita tandai dengan titik. Lalu yang kedua, tengahnya 78, frekuensinya itu sebanyak 4. Bentuk titik juga. Nah, nanti setelah sampai ke terakhir, kelas terakhir itu kan 98 tuh titik tengahnya. Nah, nanti kita hubungkan. Setelah kita hubungkan akan membentuk sebuah diagram garis. Nah, selanjutnya ada ogif. Ogif itu terdiri dari 2 ya. Ada ogif positif dan ogif negatif. Nah, ini datanya masih sama seperti yang tadi. Nah, ogif positif itu apa sih? Nah, positif itu menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Dan sedangkan ogif negatif itu menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari. Kita pakai itu untuk ogif positif, yaitu batas atas kelasnya saja, tidak dengan batas bawah. Nah, kita tahu tadi batas atas gimana caranya? Yang masih ingat, Faizah, bagaimana cara mencari batas atas kelas? Nilai yang terbesar ini, yang 75, itu ditambah dengan 0,5, jadi 75,5. Ya, betul ya, benar Faizah. Jadi batas atas kelas itu nilai tertinggi ditambah dengan 0,5, jadi 75,5. Begitupun sampai kelas terakhir, 100 ditambah 0,5 menghasilkan 100,5. Nah, dengan frekuensinya itu kan tadi kelas pertama 2, kelas kedua 4, dan kelas yang terakhir itu 3. Nah, frekuensi kumulatif yang kurang dari itu kita dapat dari 2. Pertama kan frekuensi yang pertamanya itu 2 ya, kelas pertama itu 2. Nah, lalu selanjutnya saat kelas kedua, nah 2-nya ini frekuensi kumulatif yang kelas pertama itu ditambahkan dengan frekuensi yang kelas kedua. 2 ditambah 4 menghasilkan 6. 6 ditambah 12 menghasilkan 18. Seperti itu selanjutnya sampai yang terakhir itu frekuensi kumulatifnya itu 40. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Jelas, Bu. Bagaimana sih gambar ogif positifnya? Data yang sudah kita dapatkan tadi akan digunakan untuk menggambar ogif positif dengan cara tadi, kelas pertama 70,5 sebagai batas bawah, yang ini 75,5 batas atas. Nah, frekuensinya itu tadi ada sebanyak 2. Frekuensi kumulatif ya ini. Frekuensi kumulatif. Batas bawah kelas kedua 75,5. Lalu batas atas kelas kedua 80,5. Nah, ini frekuensi kumulatifnya itu tadi ada 6. Sampai yang terakhir itu 100,5. Nah, ini frekuensi kumulatifnya itu sebanyak 40. Lalu kita tarik nih di antara titik yang sudah kita buat yang tadi nih. Kita tarik bentuk diagram apa? Diagram garis. Nah, ya betul ya, diagram garis.
Selanjutnya kita ke ogif negatif. Ini datanya juga sama ya seperti yang tadi, seperti sebelumnya dengan kelas pertamanya itu rentangnya 71-75, kelas kedua 76-80, sampai yang terakhir itu rentangnya 96-100. Nah, yang membedakannya itu kalau ogif negatif itu frekuensi kumulatifnya itu lebih dari, bukan kurang dari. Nah, dan yang dicarinya juga ini adalah batas bawah kelas gitu. Yang tadi kan batas atas. Nah, kalau ogif negatif itu batas bawah kelas yang dipakainya itu. Dikurang 0,5. Dikurang 0,5, Bu. Nah, ya betul ya. Jadi ini nilai terendah ini dikurangi dengan 0,5. Jadi hasilnya itu 70,5. Bu, ya. Itu yang di akhir harusnya 95,5 ya, Bu. Oh iya, ini maaf ya, salah. Ya, ini harusnya 95,5 ya. Kasih Faiza. Iya, Bu. Nah, masih fokus ya. Nah, ini frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, itu kan kita udah tahu tuh total dari data ini ada berapa frekuensinya, kan ada 40. Kalau frekuensi kumulatif lebih dari itu kebalikannya, jadi dari 40 dulu, jadi 40 nanti dikurangi frekuensi kelas pertama, dikurangi 2, yaitu 38. Lalu selanjutnya sama seperti itu sampai yang terakhir ini, kelas akhir itu frekuensi kumulatif lebih darinya itu berjumlah 3. Data yang sudah kita peroleh tadi kita gambar kan gitu, gambar ogif negatifnya seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, tadi kan ogif positifnya itu kan nanjaknya ke arah kanan. Nah, kalau ini menurun. Nah, ini tadi batas bawahnya 70,5, batas atasnya 75,5, frekuensi kumulatif lebih darinya itu sebanyak 40. Nah, sekarang waktunya untuk mengerjakan LKPD ya. Ya, kita bagi dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Faiza, Vita, dan Putri satu kelompok ya. Rima, Gibran, dan Maman satu kelompok. Nah, jadi ada 2 ya, kelompok Bu. Ya. Baik, Bu. Silakan dicek dulu untuk LKPD-nya nanti. 4 soal, 20 menit cukup? Insya Allah cukup, Bu. Ya, 20 menit ya dari sekarang. Ya, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Udah 20 menit. Bagaimana nih pekerjaan kelompoknya? Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Kelompok yang pertama dulu ya, Novita, Putri, dan Faiza. Silakan share screen. Ini sama Faiza, Bu. Iya, silakan Faiza. Di nomor satu itu tuh ada nilai ulangan harian dari 30 siswa kelas 12. Nah, kemudian kita jawab pertanyaan yang LKPD-nya ya, Bu. Dari nomor A itu urutkan data dari data terbesar hingga data terkecil. Nah, ini kelompok Faiza itu ngurutin dulu dari yang terkecilnya itu 35. Terbesar ya, Bu. Jangan ngurutin dari terkecil, Bu, maaf salah. Oh iya, gak apa-apa Faiza. 40, 45 dan seterusnya. Setelah itu berapa jumlah semua datanya, kemudian dijumlahkan datanya itu didapat 2179. Kemudian yang C, ada berapa jumlah data dari sekumpulan data di atas? Nah, ini ada 30 data. Selanjutnya yang D, berapa hasil pembagian poin A dan B itu yang 2179 dibagi 30 itu didapat 72,63. Terus, nah, maka hasil yang kamu peroleh disebut nilai rata-rata. Nah, berarti yang ini itu adalah nilai rata-rata. Nah, kemudian yang E, nilai berapa yang paling banyak diperoleh oleh siswa? Nah, ini tuh ada 3, Bu, ada 75, 78, dan 90 karena munculnya 3 kali. Nah, masing-masing 3 kali, Bu. Nah, ini tuh dinamakan modus. Nah, terus yang ke F, tentukan data yang posisinya di tengah dari data yang telah kamu urutkan. Nah, ini tuh karena genap, jadi ada 2 nilai tengahnya, Bu, ada yang data yang ke-15 dan yang ke-16. Jadi dua-duanya tuh dijumlahkan kemudian dibagi 2.
Setelah itu, soalnya kita disuruh membuat tabel distribusi frekuensi dari data pada soal nomor 1 tadi. Nah, yang pertama itu kita menentukan dulu data tertinggi dan terendah, banyak data dan jangkauan datanya. Jadi data tertinggi atau data terendah atau nilai minimumnya itu sama dengan 35. Terus data tertinggi atau nilai maksimumnya itu 98. Banyak datanya ada 30. Terus jangkauannya itu 63. Nah, 63 ini didapat dari nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nah, selanjutnya kita akan menentukan banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log 30. Nah, jadi sama dengan 1 ditambah 4,9 sama dengan 5,9. Nah, karena hasilnya itu 5,9, jadi kita kita bulatin ke 6. Terus langkah selanjutnya yaitu kita menentukan lebar kelasnya. Nah, lebar kelas itu yaitu jangkauan dibagi dengan banyak kelasnya, yaitu 63 dibagi 6, yaitu kita dapat hasil 10,5. Nah, 10,5 kita bulatkan ke atas juga, yaitu jadinya 11. Terima kasih ya untuk kelompok 1, Faiza, Novita, dan Putri. Bagaimana nih tanggapan dari teman-teman terkait jawaban Faiza, Novita, sama Putri? Ada tanggapan nggak? Ada, Bu, dari kelompok kami. Ya, gimana, Gibran? Yang nomor 1 tadi, Bu, bagian modusnya, 85-nya belum masuk, Bu. 85-nya soalnya muncul 3 kali juga. Tuh ya, Gibran. Terima kasih, Gibran. Sama-sama. Selanjutnya mungkin kelompok 2 ya, Gibran, Prima, dan Maman, silahkan untuk share screen hasil kerja kelompoknya. Baik, izin share screen, Bu. Nomor 3 akan dikerjakan sama Gibran, Bu. Nomor 3 soalnya 100 pendaftar seleksi masuk perguruan tinggi di suatu universitas dipilih secara acak sehingga didapatkan distribusi frekuensi nilai tes berikut ini. Nah, buatlah histogram poligon frekuensi dan ogif untuk distribusi frekuensi ini. Nah, ada kelasnya yaitu ada 5, kemudian ada frekuensinya juga. Nah, pendaftar yang nilainya di atas 107 tidak perlu ikut dalam program artikulasi. Dalam kelompok ini, ada berapa pendaftar yang tidak perlu ikut dalam program artikulasi? Pertama yang harus kita lakukan untuk membuat histogram adalah mengurangkan batas bawah di suatu kelas dengan 0,5 dan menambahkan batas atas suatu kelas dengan 0,5. Nah, teman-teman kan di kelas yang pertama ini batas bawahnya 90. Berarti kalau dikurang 0,5 jadi 89,5. Kemudian batas atasnya 98. Ditambah 0,5 berarti 98,5. Nah, hal yang sama kita lakukan juga ke kelas berikutnya. Nah, sampailah diperoleh. Untuk nilai yang 89,5 sampai 98,5, nah itu kan frekuensinya ada 6. Hal yang kita lakukan pertama kali adalah mencari nilai tengahnya. Nah, mencari nilai tengahnya berarti kalau kelas pertama ini dari titik itu kita bikin, kita hubungkan sama garis-garis. Nah, sehingga diperolehlah poligon frekuensi seperti pada gambar. Ogif-nya, nah kami membuat ogif positif, Bu. Dia menanjak ke arah kanan. Untuk ogif positif berarti batas bawah setiap kelas harus kita kurangkan dengan 0,5. Terima kasih kepada Prima, Gibran, dan Mama yang telah mengerjakan LKPD-nya. Akan ada kuis ya. Ibu bagikan linknya di WhatsApp group, linknya melalui aplikasi Quizzes ya. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Kerjakan ya untuk menambah pengetahuan lagi terkait tentang penyajian data. Nah, gimana nih teman-teman, kuisnya susah gak? Lumayan, Bu. Lumayan, Bu. Semoga nanti kedepannya lebih mahir ya. Lumayan. Ada yang dapat menyimpulkan kembali apa yang telah kita pelajari hari ini? Novita mau coba nyimpulin, Bu. Ya, silahkan, Novita. Nah, yang hari ini tuh kita belajar tentang
statistik dan statistika. Nah, perbedaannya itu kalau statistik itu berkenaan dengan data. Itu tuh berupa mean, median, dan modusnya. Kalau statistika itu cabang matematikanya yang berhubungan dengan mengumpulkan data, menyajikan, mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan data. Nah, datanya ini bisa disajikan dalam bentuk histogram, ogif, sama poligon. Begitu, Bu. Coba nyimpulin yang langkah. Bu Faiza mau nyoba nyimpulin yang langkah. Ya, boleh. Nah, jadi langkah-langkah membuat distribusi frekuensi itu tadi, yang pertama itu mengurutkan datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian mencari range kelas, terus jumlah kelasnya, panjang kelas, kemudian menentukan batas panjang interval kelas, dan yang terakhir itu membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, ini ada kata-kata dari Imam Syafi'i, mungkin bisa memotivasi kalian ya. Jika kamu tidak sanggup dengan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi, terus belajar ya, jangan lelah gitu untuk menuntut ilmu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu, kita masih membahas materi statistika, tetapi bagian ukuran pemusatan data. Nah, nanti kalian belajar dulu ya di rumah, dibaca-baca mengenai materi ukuran pemusatan data. Nanti akan ada sesi tanya jawab dan kuis lagi. Terima kasih ya untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau Ibu ada salah kata atau perbuatan yang kurang enak didengar. Terima kasih juga sudah berpartisipasi dalam kelas hari ini. Semuanya aktif ya. Meskipun belajar di rumah aja, tapi kalian harus tetap semangat ya dan patuhi protokol kesehatan. Iya, Bu. Iya, Bu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Cukup sekian ya dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama. Sekian video pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.